Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'ahi ulmi fi darin amin. Fa'idatun ay hazihi fa'idatun. Ini satu fa'idah. Berarti ada sesuatu yang penting. Qala Nawawi fi Tibyani, berkata oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan. La yumna'ul kafiru an sama'il Qur'ani. Boleh, sima'il Qur'ani juga boleh. Ada dua kira'at. Liqauli azza wa jalla wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. La yumna'ul kafiru, tidak dicegah akan orang kafir an sama'il Qur'ani, daripada mendengar Al-Qur'an. Jadi orang kafir boleh dengerin Qur'an. Dalilnya liqaulihi azza wa jalla, karena ada firman-Nya Allah azza wa jalla, wa in ahadun, dan jika seseorang minal musyrikina, daripada orang-orang musyrik, istajaraka, meminta perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia orang musyrik mendengarkan akan kalam Allah, mendengarkan Al-Quran. Jadi dalil ini menunjukkan orang kafir boleh dengerin Quran. Wa yumna'u, dan mereka dicegah, min masil mushafi, daripada menyentuh mushaf. Jadi kalau pegang mushaf enggak boleh. Wa hal yajuzu, apakah boleh ta'limuhul Qur'ana, apakah boleh ngajarin orang kafir Al-Qur'an? Boleh enggak tuh, ada orang kafir mau belajar Qur'an, kita ajarin boleh enggak? Qala ashabuna, berkata oleh ashab kami Syafi'i, in kana la yurja islamu, jika tidak diharapkan islamnya, lam yajuz ta'limuhu, enggak boleh ngajarinnya. Jadi kalau enggak diharapkan dia masuk Islam, enggak boleh ajarin. Wa in rujiya islamu, dan jika diharapkan akan islamnya, fa fihi wajhani, maka padanya ada dua wajah. Asahuma, maka yang paling soal di antara keduanya, jika diharapkan Islam, ya juzu, boleh roja'an li islami, karena mengharapkan bagi masuk Islamnya. Banyak orang masuk Islam karena berteman sama orang Islam. Iya. Dia berteman sama orang Islam, banyak masuk Islam. Sekarang alhamdulillah banyak orang masuk Islam pandai-pandai. Banyak sekali yang pintar-pintar. Kalau orang Islam keluar daripada Islam, itu kebanyakan orang miskin-miskin. Gara-gara susah, Indomie. Wasani yang kedua, la yajuzu, tidak boleh. Kama la yajuzu bai'ul mushafi, sebagaimana enggak boleh menjual mushaf, minhu, daripadanya, wa in rujia, sekalipun diharapkan Islamnya. Wa amma in ra'ainahu, dan ada wa amma iza ra'ainahu, dan adapun apabila kita lihat dia, ya ta'allamu, dia belajar Quran. Kita lihat dia lagi belajar Quran, fa hal yumna'u, apakah dicegah
Fihi wajahani, padanya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Wal khamisu, wa khamisuha yang kelimanya al-lubsu. Diam bidomil lami dengan domal lam. Ya. Diam di masjid haram hukumnya. Wafatnya dan fatahnya masdaru labisa, masdar daripada labisa min babi samia, dari bab samia. Ay lubsu muslimin balighin ghairi nabiyyin, diam orang muslim yang balig yang bukan nabi fil masjid, di masjid. Wa huwa ma ukifa li salati, dia itu ya sesuatu masjid yang diwakopi untuk mas untuk salat masjid. Walau kana lubsu bi qadri tumaninati, sekalipun ada tinggalnya dengan sekedar diamnya dengan sekedar tumaninah Arab. Orang lagi haid ya. Orang lagi junub. La umuru, tidak lewatnya, lewatnya enggak apa-apa. Lewat itu wa wadkhulu, dia masuk min babin, dari satu pintu, wal khuruju keluar min ba, min akhra, dari pintu yang lain. Itu namanya lewat. Jadi pintunya beda. Sono masuk pintu, keluarnya di sini. Kalau pintunya satu enggak, bukan lewat namanya, mundar mandir. Bikhilafi, lain halnya ma sesuatu iza lam yakun lahu, apabila tidak ada baginya illa babun wa'idun, kecuali satu pintu. Fayam tani udhukhulu, maka tercegah oleh masuknya. Karena itu dianggap le mundar mandir. Sekalipun sekali doang karena pintunya satu. Amat taro dulu, adapun mundar mandir fa'innau haramun kal muksi, maka sesungguhnya dia haram hukumnya seperti diam. Orang yang punya junub, orang yang haid. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, la taqrabu sholata, janganlah kamu dekati sholat. Wa antum sukara, dan kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu, sampai kamu tahu, ma taquluna, apa yang kamu katakan. Walau junuban, dan juga tidak, ya, enggak boleh tuh deketin, melakukan sholat orang yang junub. Illa amiri sabilin hatta taktasilu, kecuali lewatin jalan sampai kamu mandi dulu. Ai maksudnya apa? La taqrabu mawdi as-salati, janganlah kamu dekati tempat salat. Hala kaunikum sukara, hal keadaan kamu itu mabuk. Wala fi hali kaunikum junuban, dan juga tidak pada keadaan kamu itu dalam keadaan junub. Ya, alhamdulillah kalau kita sih enggak ada. Alhamdulillah sekarang udah enggak ada yang mabuk, enggak ada lah ya. Enggak ada. Dulu kan banyak banget tuh ya. Sekarang alhamdulillah. Na'am, ya ya juzu, boleh lubsuhu, tinggalnya di masjid, fihi pada masjid, li darulatin, karena darulat, umpama ka'annama, seperti bahwa dia tidur fihi, di dalam masjid. Fa'atalama, lalu dia ngimpi, tidur di masjid, ngimpi ngimpi keluar sperma. Wa ta'azzara, dan uzur khurujuhu, oleh keluarnya. Kenapa uzur? Li khawfi, li khawfin, karena takut min asasin wa na'wi, daripada polisi patroli yang lagi keliling, wanahwi seumpamanya. Polisi jadi ini ya, ikon menakutkan ya. Tapi sekarang harusnya polisi kan mengayomi. Tapi kalau di India itu polisi filmnya jadi pahlawan terus. Berarti di sana polisi citranya bagus ya. Pahlawan. Lakin tapi yalzamuhu tayamumu, wajib tayamum. Dia enggak keluar dari masjid, dia tayamum.
Itu pun in wajada, jika dia dapati ghairat turabil masjid, selain tanah masjid. Amma turabuhu, adapun, jadi kalau tayamum pakai tanah masjid enggak boleh. Amma turabuhu, adapun ya, tanah masjid wa wadakhilu, itulah yang masuk fi waqfiyati, pada kewakafannya. Ka'an kanal masjidu turabiyan, seperti bahwa adalah masjid itu terbuat ya, masjid itu masih bertanah. Jadi belum pakai ya, bin. Fayahrumu tayamum bihi, dan maka haram bertayamum dengannya, dengan debu masjid. Wa yasihu tapi sah. Jadi ada ibadah yang haram tapi sah. Ini diantaranya ini. Tayamum pakai debu masjid. Sama kita wudu pakai air keran tetangga kita. Enggak pakai nanya-nanya lagi. Enggak pakai izin lagi. Kita wudu aja. Yang punya lihat dari jendela, tuh orang sembarangan aja. Wudu sih emang, tapi ngomong dulu dong. Itu haram tapi sah. Jadi jangan dikerjain dah. Oh, boleh, boleh. Itu namanya bahasa fikihnya ulima ridohu. Sudah diketahui ridhonya. Bebas. Wal asasu, asas itu wal hakimu. Dia adalah hakim allazi yatuqu bilaili, yang keliling di waktu malam. Polisi itu masuk asas. Walau jama'a zaujatahu, jikalau dia menjima, mensetubuhi istrinya, fihi, di dalam masjid. Istri disetubuhin dalam masjid, mungkin rumahnya kebanjiran kali ya. Kebanjiran. Penampungan di masjid. Wahuma maroni, setubuhnya sambil jalan. Oh, amit amit. Setubuhnya sambil jalan, lam yahrum, tidak haram. Ini bukan ngajarin untuk melakukan setubuh di masjid sambil jalan, bukan. Ini bicara hukum. Kalau begini boleh apa kagak? Lam yahrum, enggak haram. Ya, tapi ngapain amat itu ya. Amma lau makasa, adapun jikalau dia tinggal fihi, di dalam masjid, diam di masjid, li uzrin, karena uzur, fa innahu, maka sesungguhnya ya, yamtani'u muja ma'atuha, menjimaknya ina izin ketika itu, karena diam. Wa minal masjid, dan termasuk daripada bagian masjid. Ya. Sathuhu, adalah lotengnya. Wa rahbatuhu, serambiknya, halamannya, empernya kalau bahasa kita mah. Wa rawshanuhu, ya, wa rawshanuhu, ya, jendelanya. Wa jidaru, temboknya. Wa sirdabun tahta ardihi, ya, ruangan bawah tanah. Ya, ruangan bawah tanahnya. Basement, ya, itu masjid. Kalau memang wakafnya wakaf masjid, gitu. Memang wakafnya wakaf masjid, jadi masjid. Iya, nah itu ada. Sekarang banyak orang bikin acara di bawah masjid. Kalau itu tanah masjid, wakafnya wakaf masjid, haram itu. Kalau ada head, yang head datang ke situ. Kalau ada yang head ke situ. Iya. Sekarang banyak yang begitu. Masjid Al-Amin itu. Tadinya dia mau bikin begitu. Karena kan saya ngajar di situ tuh. Masjid Al-Amin itu besar banget sekarang. Masya Allah, itu bagus sekali. Iya. Dia nanya sama saya, konsultasi gimana. Saya suruh rubah, jangan kayak begitu, enggak boleh.
Nanti kalau lagi kondangan ada yang itu masjid itu namanya termasuk haram itu. Akhirnya dirubah padahal udah jadi maketnya. Jadi dia mau tinggiin itu masjid di atas. Jangan begitu. Itu maketnya udah selesai dirubah sama dia. Saya suruh ganti. Mending masjidnya 3 lantai. Bener, maketnya diganti 3 lantai. Bagus banget kan? Masya Allah. Nurut dia. Ya. Dia nurutin. Masya Allah. Kalau bikin masjid, Pak, insya Allah mudah. Uangnya mudah. Banyak yang nyumbang, insya Allah. Yang penting, kita kalau bikin masjid, ya, ada satu komando. Satu pemimpin. Jangan arsiteknya kebanyakan, jangan. Mesti satu. Ya. Wa kharaja bil masjidi musallal id, keluar dengan masjid musalla id. Nah, musalla id ini lapangan. Iya. Lapangan itu enggak masuk. Wal madarisu, madaris, ya, tempat mengajar, tempat belajar. Wa hiyal mawadhi'ul lati yadrusu fi asy-syekhu. Itulah tempat-tempat yang mengajar padanya oleh guru. Ma'at talabati, serta para menuntut ilmu. Ya, itu enggak apa-apa. Ar-ribatu, ribat. Ribat itu wal baitu, dia rumah allazi yang yubna, dibangun lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Ya, fuqara, ya. Fuqara di sini bisa kita artikan fuqara juga bisa orang-orang sufi bisa. Fuqara bisa juga orang miskin, ya. Walid talabati, biasanya kalau ini fuqara ini orang sufi biasanya. Ribat itu orang-orang sufi dan para penuntut ilmu. Kalau bahasa kita apa? Kobong. Kobong. Itu tempat kita santri manggilnya kobong itu. Ya. Walaupun kayak begitu. Kalau kita bilang orang sekarang asrama itu. Tapi santri tetap bilangnya kobong itu. Kobong satu, kobong. Ahwa ma'badu sufiyati, atau dia itu tadi ribat adalah tempat ibadah orang-orang sufi. Au huwa sugur, atau dia itu sugur. Sugur ya. Ai sugur itu apa? Ya, kalau sekarang sugur itu benteng. Ail mawadhi'u, tempat-tempat alati yang yukhofu, ditakutkan minha, daripadanya hujumul aduwi, serangan dadakan musuh, bentengnya. Wa amma sabiyu, yaitu arti daripada ribat, artinya banyak. Wa amma sabiyu, adapun anak kecil, fayajuzu, maka boleh liwali, bagi walinya, tamkinu, memberikan kuasanya, minal muksi, daripada tinggal di masjid kal kiraatnya, seperti baca Quran, boleh. Wa amman nabiyyu, adapun nabi, fayailu, kalau nabi alal muksu, tinggalnya bil masjid, di masjid junuban, dalam keadaan junub. Karena muliaan nabi sama masjid. Wa huwa min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk daripada kekhususannya nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna ihtiyajahu lil masjid, karena hajatnya nabi ke masjid aksaru, lebih banyak. Linasri sunnati, untuk menyebarkan sunnah. Fayajuzu, maka boleh, oleh karena itu boleh lahu, bagi nabi, zalika, demikian itu, tinggal di masjid walaupun tidak lagi junub. Lakinnahu, akan tapi, lam yaqaf minhu, itu belum pernah terjadi. Nabi belum pernah lagi junub di masjid walaupun boleh. Dan kenapa pula? Wali anna zatahu, karena bahwa zat nabi a'zamu min zatil masjidi, lebih lebih agung zat nabi daripada zat masjid. Jadi muliaan nabi daripada masjid.
Wa amal kafiru. Nah, sekarang bagaimana orang kafir? Adapun orang kafir, fa'ala yumna'u, maka tidak dicegah minal muksin, daripada tinggal fil masjid, di masjid, diam junuban, dalam keadaan junub. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya la ya'taqidu urmatahu, dia tidak meyakini haramnya. Wa in haruma 'alai, sekalipun dia haram. Kenapa? Li'annahu mukhatabun bi furu'i syari'ati, karena dia itu dikhitab dengan cabang-cabang syariat. Wala yajuzu lahu dukhul masjid, tidak boleh bagi orang kafir masuk masjid. Walau ghayra junubin, sekalipun tidak junub, illa kecuali biizni muslimin balighin ma'al hajati, kecuali dengan izin seorang muslim yang balig serta hajat. Pernah presiden Amerika Obama masuk ke Istiqlal, itu atas seizin Kiai Ali Mustafa Yaqub. Nah, itu boleh. Iya. Sama dengan ini. Kalau diizinin sama seorang muslim di situ, boleh. Ya, illa biizni muslimin balighin ma'al hajati. Kecuali dengan izin seorang muslim yang balig serta ada hajat. Wa minha, dan di antaranya lagi, julusul qadi, duduk seorang hakim. Ya, di antara hajatnya lagi, duduk seorang hakim. Hajat di situ, dia pengen ada hajat di situ, boleh itu dia. Awil mufti fi, atau seorang mufti. Nah, di dalam masjid non muslim. Boleh. Aw imaratu, atau ya, yang membangunnya. No, kan bukan orang muslim di situ dia bangun masjid, boleh. Wallahu a'lam bishawab.